Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mencari Wawasan Ilmu. Kali ini saya akan berbagi bagaimana cara mengatasi laptop yang lemot tanpa diinstal ulang. Simak video berikut ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Semoga bermanfaat. Selamat menyaksikan. Cara mengatasi laptop yang lemot yaitu yang pertama, kurangi shortcut yang ada di desktop. Shortcut adalah tampilan yang ada di menu utama, seperti aplikasi, Firefox, Google Chrome, dan lain sebagainya. Yang tampil di tampilan desktop itu yang dinamakan shortcut. Kenapa harus dikurangi? Karena... Semakin banyak shortcut yang ada di desktop, maka akan program akan lebih berat untuk menjalankannya. Maka dari itu, maka perlu dikurangi untuk shortcut-shortcut yang tidak terlalu penting untuk bisa dihapus. Langkah kedua, uninstall program caranya klik start kemudian control panel kemudian uninstall pilih program yang dirasa tidak dipakai kemudian klik programnya klik kanan uninstall kemudian yes kemudian tunggu sampai proses selesai lama atau tidaknya uninstall program tergantung besar atau kecilnya program tersebut. Di sini saya sampel akan uninstall satu program. Nah ini masih proses. Nah sudah selesai. Langkah ketiga. Atur menu service, caranya klik tombol Windows ditahan, kemudian R, kemudian tulis MS Config, kemudian OK, kemudian pilih service, kemudian centang Hit, nah, disable all, kemudian apply. Kemudian hit itu dihilangkan, kemudian cari Windows Update. Tunggu, nah, kita cari Windows Update. Nah, centangnya kita hilangkan, kemudian apply kemudian OK. Exit without restart. Kemudian langkah yang keempat, startup. Caranya sama seperti tadi, MS Config. Kemudian pilih startup. Di sini pilih aplikasi yang dirasa tidak Terlalu digunakan di awal, kita centangnya, kita hilangkan, kemudian upgrade, kemudian klik OK, exit without restart. Kemudian, langkah yang kelima yaitu buka DC, kita cari di Windows. Kemudian, kita cari software distribution, kemudian pilih download. Nah, ini sampah file, sampah kita hapus, kemudian klik continue. Cara yang keenam yaitu kita akan menghapus file sampah yang ada di disk C dan disk D. Kita buka disk C, kemudian klik kanan, properties, kemudian disk clean up. Nah ini masih proses, kita tunggu sampai selesai. Nah, nanti akan tampil seperti checklist hasil scanning pencarian file sampah di DC kita tunggu saja ini masih proses biasanya semakin besar file sampah maka scanningnya akan lebih lama jika file sampahnya sedikit, maka akan lebih cepat. Nah, checklist sudah muncul, kita centang semua. Jangan khawatir, ini tidak apa-apa, ini hanya sampah. Kita centang semua sampai bawah agar cleaning ini bisa lebih maksimal setelah itu klik OK kemudian pilih delete file tunggu sampai prosesnya selesai ini dilakukan apabila Anda punya disk C dan D maka dilakukan di disk C dan D apabila punya disk C, disk D dan disk E maka bisa dilakukan di disk C, disk D dan disk E nah ini masih proses deleting semakin besar file sampah maka proses deleting ini akan memakan waktu lebih lama namun ketika file sampah itu hanya sedikit maka memerlukan waktu yang singkat nah ini sudah selesai kemudian kita klik OK kita lakukan yang sama langkah yang sama di step, klik kanan properties Disk clean up, nah ini cepat sekali karena sampahnya hanya sedikit. Kita centang, kemudian kita oke, okay. delete file. Nah, sudah kita klik oke, okay. kemudian disk A, klik kanan properties, disk clean up. Nah, ini juga sedikit kita centang. Klik OK, delete file. Nah, kemudian klik OK. Nah, kita close dulu. Kemudian kita lanjut ke langkah yang ketujuh. Langkah yang ketujuh yaitu pencet tombol yang simbol Windows dan R, kemudian kita tulis temp, seperti di tulisan kemudian continue. Nah, ini file sampah kita blok semua. Kita delete kemudian yes. Pilih continue. Nah. Kemudian kita langkah yang ke-8 yaitu sama Simbol Windows dan tombol R, kita tulis persen TMP persen bisa copy di tag ini. Nanti tag ini kita tampilkan di kolom deskripsi, bisa di download dan klik OK. Nah, ini file sampah, kita hapus saja, tidak apa-apa kemudian yes kemudian centang yang bawah itu kemudian skip centang lagi kemudian klik skip nah kemudian setelah itu langkah yang terakhir yaitu langkah yang ke sembilan yaitu pencet tombol Windows dan R kemudian tulis private Sesuai di tulisan itu, oke. Okay, kemudian, continue. Nah, ini file sampah, kita blok semua. Nah, kita delete, yes. Nah, sudah selesai. Semoga tutorial ini dapat bermanfaat. Jangan lupa klik like, comment, dan subscribe. Terima kasih.